Yuhuu, selamat datang di Vikal Pod dan welcome Survival on Rap lagi my friend. Di episode ke 5 kita lanjutkan lagi. Ini momen-momen, iya moment of truth di my friend ya. Aduh, kapal kita udah, rakit kita udah keren ya. Rakit kita udah keren dan ada satu proyek yang nantinya aku bikin episode kali ini. Kayak ruangan tempat tidur saya sama dekorasi atau ya nanti ruangan yang kosong gitu kan ya, buat dekorasi. Kalau saya sudah dapatin blueprint dari Captain Trader gitu ya, dari ngebeli dari sana gitu kan ya. Dan ini episode kemarin saya sudah menyelesaikan yang namanya Island Scanner my friend, atau bisa disebut receiver ya. Nah receiver kalau yang di rough PC gitu kan, receiver atau Island Scanner di game ini gitu kan ya. Nah di situ kelihatan ada kayak yang siap saya explore ke pulau pulau yang akan abis ini kita datangin sama Island Scanner, ada di atas sana gitu kan ya. Oke my friend, selamat datang semuanya. Dan di situ ada kapal. Bentar dulu my friend. Oh my god, pistol aku di mana? Flare gun aku. Bentar ya, sisik bentar. Lagi sambutan gagal tadi ya. tembak dulu, habis itu tak sambutan. Kok gak ada suara? Pokoknya bisa berhasil kan, harusnya berhasil gitu kan ya. Harusnya berhasil my friend ya. Masa gagal? Oke my friend, selamat datang semuanya di Rough Survival saya gitu my friend, di episode ke-5. Jadi apa ini, cukup kan satu peluru kan ya, harusnya cukup my friend. Volume aku kok gak kedengeran ya. Iya loh, coba lagi. Gini loh, baru ada. Barusan kayak ngebug itu suaranya, gak ada gitu my friend suara gamenya ya. Dan semoga ini ngedropin gitu kan ya. Ada yang komen, bang satu tembakan aja udah cukup bang gitu kan. Iya gak apa-apa ya, maklum peluru aku ada banyak di sini ya, cuman 11 sih ya maklum. Dan episode kemarin kita udah dapatin apa ya, resep untuk Captain Tradernya akan jual mahal itu ya, daging hiu sama ini apa, ini gak tahu ini apa gitu my friend. Dan oh itu tuh ada ini loh, ada suaranya. Dan ayo kau hiu, mau mana nih? Bisa nggak kita tembakin saat posisi kayak gini nih? Gak bisa kayaknya my friend ya. Dan oke, di situ sudah ada crate-nya di sana. Dan oke, kita makan dulu ya. Makan. Wow, ini episode yang kita tungguin gitu my friend. Jadi saatnya kita mau explore ke pulau. Jadi di sini, oh iya, aku belum ambilin barang-barangnya sih ya. Dan ada yang komen, bang kalau mau explore ke pulau siap-siap makanan yang banyak. Oh ya, ini aku udah masak-masak, tenang. Saya sudah ya ampun salah mencet. Malah makan itu dong. Makanan kaleng itu aku simpen sih. Ini udah. Nah, makanan aku kan udah bawa makanan daging hiu sama potato kentang ini. Bibit-bibit tak taruhin aja ya. Iya. Oh, ini sore apa malam, my friend? Ini sore apa malam? Pokoknya nanti episode kali ini saya mau explore ke pulau-pulau. Pulau entah yang pulau kecil atau pulau yang besar gitu kan ya. Ini kita taruh-taruhin ini. Mungkin apa ya, selepas saya explore dari pulau aku mau ini my friend ya, mau nanam-menanam gitu my friend ya, mau cocok bertanam gitu kan. Ini barang-barang aku yang perlu dibawa, yang nggak perlu dibawa apa ya, ini mungkin yang perlu dibawa sama yang nggak perlu dibawa. Dan ini air minum ada ya, 11 cukup kan my friend ya, 11 ya. Dan yang lainnya kita taruhin, kita bawa kayu, kita bawa scrap, kita bawa kain. Oh takutnya kurang my friend. Takutnya kurang ya, gimana ya, ya gak apa-apa lah. Yuk aku mau nge-save dulu biar cari aman dan kita continue. Status aku udah perfect. Dan ini my friend, untuk apa itu, Y-bill-nya udah ada di inventory saya gitu kan. Ini untuk yang apa ini, yang besar kali. Aku udah dapat yang besar sama yang medium. Dan oke, di sini sudah ada lagi gitu my friend. Jadi kita ambil rutenya dan oke, kita dapatin yang baru ini ya. Oh big, yang bener ini big small. Dua rute kita besar semua my friend ya. Kita akan apa itu, ini my friend ya, langsung ke rute sana gitu kan ya. Besar my friend ya. Mungkin kita bawa berapa ya, mungkin kita ini apa nih, kita bawa yang besar ya, besar sama kecil ya. Ini kan besar kecil kan ya, yang ini kecil,
Yang ini besar. Oke, jadi kita ke kecil dulu, my friend. Habis itu nanti kita ke yang besar. Chestnya kelewatan ya? Hah? Ya ampun, lupa dong. Oh, ini. Oh, untung saja. Baru nongol, my friend. Untung saja aku baru inget ya, mau berangkat gitu kan. Oh, kan dapatin apa itu barang-barangnya. Aduh, ada suara notif ini ya. Suara notif. Dan ya ampun, mau berangkat, my friend. Udah siap gitu kan. Apa itu? Kapten tradernya datang dong ya. Wah, ya kalau gitu kita mancing aja, my friend ya. Yaudah, kita mancing aja, my friend. Sambil nungguin gitu ya. Sambil nungguin kapten tradernya datang, kita mancing. Habis gitu kalau apa itu gak ada blueprint-blueprint yang bagus, ya kita tinggalin aja gitu kan ya. Jadi sambil nunggu kapten tradernya datang, kita mancing-mancing. Ayo dong. Sip, dapat apa? Lagi naik gitu ya. Oh iya, ikan itu lagi naik, my friend. Kalau gak salah gitu kan ya. Dulu. Cancel dulu. Mana itu? Oh ini my friend. Siapa? Sip, oke. Yuk kita tungguin. Dapat apa di sini? Bawa yang bagus dong. Aduh, ngelag. FPS-nya ngedrop. Nah, oke. Jadi off record. Ada payung, baterai. Radio, aku butuh baterai, my friend. Apa ini? Printer ini. Wood platform, apa ini? Karpet, ada blueprint welcome karpet, kita beli aja, my friend ya, blueprint welcome. Oke. Okay. Blueprint welcome, dan ini ada apa ini? Wood platform. Oh, buat pot itu tanaman. Dan ini gak ada yang berguna, my friend. Baterai. Baterai kalau gak salah ini nanti itu ya, buat center. Center. Aku butuh center untuk explore nanti malam hari gitu kan ya. Ini radio gak butuh, ini gak butuh. Kalau kita bikin lagi gitu, my friend. Dan kita cek yang lagi naik kan, bener daging. Gak sesuai sama yang resep saya dapatin, my friend. Daging hiu, ciwit. Ciwit. Aku ada nih. Ciwit aku ada, my friend. Nah, kan lagi naik. Nah, ayo. Nah, kita jual aja, my friend. Oke, okay, nice one. Kita dapatin duit tambahan. Oke. Gak ada yang bagus. Mungkin kita biarin aja lah. Kita biarin ya. Siapa tahu nanti dari sini ada ciwit-ciwit, kita jualin lagi gitu, my friend. Ya. Oke, okay, jadi kita langsung ke pulau dan lagi badai di sini dong. Lagi badai. Kita langsung tujuan ke pulau dan... Oh, ini. Gini ya. Wah, ada yang small, ada yang big. Mungkin kita ke small dulu ya. Jadi kita ke small, why bill... dan kita accept. Oke, my friend, kita udah di loading. Semoga gak nge-lag atau gak error gitu kan recording aku. I don't create island. Nah, ini nih island lagi loading ke pulau-pulau. Sinyal aku semoga bagus ya. Iya sih, my friend, semoga bagus sinyal aku. Oke, my friend, selamat datang semuanya. Dan ada rusa barusan lewat. Rusanya sudah barusan ada, dan ini kita udah berada di pulau. Ada di pulau-pulau, my friend. Wow, ini pulau small ya. Wow. Apa ada tulisan apa ini, my friend? Ini apa itu? Excited banget saya, my friend. Sampai gak bisa ngomong-ngomongin, jelasin ke kalian. Ada dangerous. Ini tempatnya military. Marketnya military, my friend. Dan di situ ada rusa. Boom. Kena pantatnya loh. Boom. Mana dia? Mati ya? Oh, sip, nice one. Mati, my friend. Ini busun yang kita ambil. Dan ya ampun, ikut itu bawa aku habis dong. Aku bikin rob bisa. Ya ampun, siwit aku tak jual semua. Bisa dong. Bikin poison pun aku harus. Oh my god, aku gak ada senjata dong. Cuman spear, my friend. Oh my god, semoga aja tadi nanti dapat ciwit gitu, my friend. Dan ini kapal aku juga hancur ya. Iya, kapal juga hancur dong. Ini gimana cara ngambilnya, gimana? Oh, ini ya. Oh, sip, dapat. Cuman gitu. Ini masih ada dagingnya. Udah ya. Udah, my friend, gak ada. Dan kita bisa ke air. Nanti. Apa itu barusan?
Oh ini kalau kita pulang sih ya. Yuk kita lanjut-lanjut explore ke area militer dan situ ada apa itu? Hewan apa itu? Serigala kah? Kayaknya rusa juga my friend. Dan yuk kita cek di sini. Ini tempatnya militer ya. Jatuh hampir dong. Bisa nyelam nggak? Waduh, aku kok masuk ke dalam sini dong? Ini luar map kayaknya. Oh no. Oh no, si. Kok keluar map my friend? Aduh, bisa kan? Oh masih bisa. Itu keluar map loh. Kalau kalian lihat my friend ya, itu keluar map saya. Oh untung. Yuk pulang. Bisa kan? Oh sih bisa my, bisa. Tapi aku barusan kok ada kayak tanda gitu my friend. Tuh, yuk kan? Kayak ada tanda gitu my friend. Hancurin barang ya. Nah, gak tahu my friend, kayak ada tanda gitu kan barusan ya. Yuk di sini. Oh apa itu? Tidak. Oh tank ya. Tank dong. Kita menemukan tank. Gimana cara masuknya? Ada tank. Ada tank dong, tempatnya militeri. Gimana masuknya dong? Pasti ada engine-engine, komponen-komponen yang kita dapatin dari sini sih. Aku yakin 100%. Ini ada tumbuhan-tumbuhan gak ada. Ini lo tanknya dong. Kita menemukan apa itu? Mayatnya tank my friend. Tank amfibi nih kayaknya ya. Tank yang bisa, kan ada tank yang bisa itu ya, jalan di air juga gitu my friend ya. Ini dong. Aku kayak nemu itu sih. Setiap kali lompat sih ya. Tuh kan ya, kayak ngancurin barang ya kalau kita megang pistek ya. Tanknya saya nggak bisa diapa-apain my friend. Ini cocok buat ambil thumbnail ya. Kalau kalau ada kayak gini-gini ya nih. Ya nggak bisa naik dong. Ya nggak ada apa-apa my friend ya, di tank ya. Ya sebisa mungkin itu ya. Aku percepatin sedikit ya untuk kayak apa ya, ada singa kah? Gak ada kan. Aku percepatin ya, kayak yang nggak penting-pentingnya gitu kan ya. Ini tank-tanknya nggak bisa diapa-apain. Kita menemukan tank dong. Mayatnya tank ya kan, gak ada hiu kan. Yuk kita mendarat ke pulau sini. Ini markas militeri yang seperti apa sebenarnya sih ya? Chest gak bisa diapa-apain chestnya. Kita checking. Aduh, jangan sampai ada kelewatin gitu kan. Gak ada ya. Ada my friend, tidak ada. Jadi kita minum. Kita haus. Dan di sini ada apa ini? Tempatnya radio tower biasanya kalau gini nih. Ini kan amunisi gitu kan ya. Wow. Ini bisa ditebang nggak my friend kayunya? Nothing found. Dari pohon-pohon kita bisa ngambil kayak gini ya. Ya cuman satu pohon, satu ini apa ya? Plank. Ini ranting-ranting nggak bisa, ini nggak bisa dihancurin, nggak bisa, gak ada petunjuk. Ini ambil ya, cuman plank. Ini cuman plank ya. Iya. Ya satu pohon satu plank gitu kan. Dan ini apa ini? Rak. Yang gitu rak. Ini bunga. Bunga herbal flower buat apa my friend ini? Kayaknya ramuan ya. Herbal flower berarti ini rumput-rumput kayak gini bisa dong. Gak bisa ya. Ini bisa. Apa ini? Tanaman baru. Apa barusan itu my friend? Tanaman baru. Tanaman baru my friend. Maklum ya kalau saya lagi agak itu ya, lambat explore-nya my friend ya, karena saya ngecek sekeliling juga. Dan apa ini? Butuhin kunci di sini nih. Ruangan apa ini? Ini ruangan apa ini? Butuhin kunci my friend. Ruangan apa ini? Isinya apa ini? Kayaknya ada itu chest tuh. Ada apa itu? Lemari, ada lemari, satu lemari tuh. Gak tahu ada apa isinya my friend ya. Ini ngambil plank aja susah banget. Tidak ada. Ada radio tower di sana.
dan ini sampah juga, kain, ya. Ini bunga-bunganya ini kita ambil ya. Berburu, kita berburu, my friend. Langsung mati dong, kita berburu loh. Berburu langsung mati. Oke, okay, next one, kita udah dapatin kepala beruang. Kepala beruang. Ada bunga baru lagi tuh. Barusan kita dapatin. Iya, warna merah ini kayak mawar ya. Ya kapan ada daging rusa ini? Ada rusa apa, babi mati loh. Jadi kita ambilin lah. My friends, ya kapan ya? Aku belum ngeburu loh. Cek, di sini kita masuk ke dalam, ada apa ini? Note ya. Ini loh, ambil. This is all the semen of the best. Is anything for the safe? Ya terus. Iya, cari tempat aman. Gak ada apa-apa ya? Ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa di sini, cuma ada satu catatan. Kita disuruh cari kuncinya, my friend. Kunci key-nya. Key-nya di mana ya? Kayaknya di seberang sana ya. Hah? Benar kah di seberang sana kah? Takut keluar map, man. Tapi di kelihatan loh itu keluar map ya. Nah, terus kuncinya di mana? Ini nggak bisa ya. Udah nggak bisa itu daging. Nah, terus cari itunya di mana, my friend? Radio tower ini bisa dinaikin. Nggak bisa, my friend. Cari kuncinya, pasti ada di sini ya. Pasti ada. Pasti ada, pasti ada. Tapi cuman ada tanda-tanda gitu. Yang ini. Yang ini tenda-tenda yang ini sih, radio tower ini, lupa dong. Ini kan bisa ya? Harusnya bisa nih. Harusnya bisa naik. Semoga aja ada di sini, my friend, kuncinya ya. Bisa dong. Bisa naik. Bisa naik. Ayo. Ya, gak bisa naik, my friend. Ya, gak bisa dong. Ya, gak bisa. Terus kuncinya didapatin di mana itu ya? Kuncinya didapatin di mana, my friend? Coba. Tadi kan ada petunjuk kertas gitu doang. Coba ini. Bisa gak? Gak bisa. Ada kunci harusnya. Teliti-teliti. Ini caranya di mana, my friend ya? Okay, kita cari-cari dulu, my friend, barang-barangnya ya. Takutnya ada sesuatu yang terlewatin sama saya gitu ya. Ada tengkorak. Ada tengkorak sepasang kekasih atau gimana, my friend, ini ya? Atau tentaranya ini ya? Kok gini, my friend, ya? Kayak lagi ngerangkul gitu kan ya? Iya sih. Kayak lagi berlindung gitu, my friend, ya? Ya kan lagi berlindung dari ledakan apa gitu kan ya. Terus ini lagi ngelindungin gitu atau gimana ya? Ya positif aja gitu kan ya. Ya apa ini? Kok gak menemukan saya kunci, my friend? Udah sekian itu ya. Sekian detik. Udah sekian detik gak menemukan gitu, my friend ya. Ya saya tidak menemukan apa itu? Tidak menemukan itu lagi, my friend ya. Padahal ini yang small gitu kan ya. Pulau yang small. Saya tidak menemukan, my friend. Kuncinya berada di mana? Kuncinya berada di mana? Masa berada di seberang sana? Radio apa di menara sana? Ya gak mungkin lah. Itu keluar map itu. Iya gak ada lagi sih. Tenda gak ada lagi aku. Oke, my friend. Jadi gak masih belum menemukan yang namanya kunci gitu, my friend. Ya mungkin kalian komen aja di bawah gitu kan ya. Untuk lokasi kunci small yang di militer gitu kan ya. Ini bisa balik lagi enggak, my friend, ya kalau kita udah explore ke sini gitu kan ya. Bisa balik lagi enggak gitu kan, nah, rutenya gitu kan ya. Di sini enggak ada kan? Aku belum explore di sini. Ada kan? Di sini enggak ada chest kan? Enggak ada chest, cuma ada bunga-bunga. Tidak ada. Tidak ada, my friend. Ya enggak ada. Kita akan explore ke pulau yang besar gitu satunya, my friend ya. Mungkin kalau kalian ada tahu petunjuk kunci lokasinya berada di mana, komen di bawah gitu, my friend. Jadi kita langsung menuju balik ke base dan kita ke pulau yang besar gitu kan ya, yang pulau selanjutnya. Later. Oke, my friend, udah pagi hari, jadi saya udah balik lagi ke kapal, udah bobok gitu kan ya, udah bocan dan barang-barangku masih belum saya rapikan. Nah, biarin nanti biar kita lihat dan kita langsung ke pulau selanjutnya yang big. Wow, ini pulau tujuan kita yang terakhir gitu, my friend ya, dan kita accept. Semoga receiver aku gitu kan bisa nyala lagi dengan ya.
baterainya kehabisan, my friend. Jadi baterainya bisa habis gitu kan ya. Terus ngecara chargernya gimana ya baterai itu, my friend ya. Butuhin blueprintnya juga kayaknya ya. Blueprint kayak apa itu, baterai charger gitu kan ya, kayak yang di rough gitu kan ya. Oke, my friend, selamat datang di pulau terbesar ini ya, pulau besar, my friend ya. Oke, dan di situ ada sisi aku mau tadi kan udah bawa itu kan, aku udah bawa kita bikin bow. Nah, gini kita bisa bikin. Wow, kok ada suara barusan aku dengar. Wow, sebentar-bentar. Yuk, di situ ada babi. Kita mungkin mulai explore dari bangunan depan ini, my friend ya. Kita explore mungkin dari bangunan depan sini, dan di sini ada babi ya, ada babi ya. Nyerang kah? Oh enggak. Nyerang ya? Nyerang kah? Nyerang ya? Mati kau. Tidak. Spear. Cukup. Wih, kuat ya. Mati akhirnya. Nih, ambil. Kok gak bisa? Oh, ini bisa. Nah, sip, kita udah dapatin babi-babi, kulitnya babi, dagingnya babi, dan mana nih? Pelan besar, my friend. Apa ini? Tumbuhan apa ini? Wow, gede dong. Wow. Kayak kota, my friend ya. Mungkin kita cek ke gedung sini, my friend. Mungkin banyak model pulaunya ya. Dan pintu masuknya mana ini ke gedung sini nih? Ada bunga ini lagi ya. Gak bisa ya. Gak bisa masuk, my friend ya. Aduh, jangan nyangkut. Gak bisa masuk ya. Gak bisa kan ini, my friend, gedung ini. Kok feeling aku gak bisa. Bukan, gak bisa ya. Pintu-pintu yang gini gak bisa nih. Gak bisa kan. Ini terpendam pintunya, my friend. Itu jendela. Iya, terus kita kemana nih? Cara masuknya gimana, my friend? Nih, lewat tiang. Bisa kan naik kan? Gak bisa. Tembus, my friend. Malah tembus. Kalau lagi apa itu kayak ke pulau gini, maaf my friend, kalau aku explore apa itu gak banyak bicara gitu kan ya. Ini bunga gak bisa diambil. Iya, maaf kalau lagi gak bisa banyak bicara gitu, my friend ya. Soalnya lagi mengamati di sekelilingnya gitu kan ya. Lagi mengamati di sekelilingnya. Ini gedung-gedung gak ada yang bisa dimasukin dah. Nih, pintunya pada kena blok, my friend. Ini pulau apa gitu kan ya. Ada tenda juga. Apa ini? Ada satu tentara yang nyangkut di sini, guys. Di sini, my friend ya. Terus gimana nih? Gimana cara bantuinnya, my friend? Ditebang. Diapain? Gak bisa, my friend. Aduh, sorry, maaf. Tak tembakin. Gitu. Gak ada sesuatu, my friend, di sini ya. Ada tentara yang nyangkut dong. Ih, gimana ceritanya gitu kan. Apa ini? Ini apa ya? Ada note di sini. Ada kode. Kode panggil sinyal 448136. Oke, 448136. Di sini ada apa? Ada tempat medik 443186 ya. Berapa tadi, lupa dong. 448136. Ingetin ya, 448136. Ada kode. Ini ada catatan lagi. Apa ini? Catatan kita nanti aku translitin gitu, my friend ya. Nanti aku translitin. Dan di sini ada apa ini? Kode. Apa ini? Ini.
Oh, iya, ya ampun, berhasil. Dapatin baterai. Nice. Aku dapatin baterai, guys. Dapatin baterai. Dan ini, ini daging udah masak, my friend. Jadi kita ambil lagi, kita ambil. Kita dapatin baterai. Ini apa keret? Gak bisa ya? Oh, ada jembatan, my friend. Waduh, pulaunya gede. Apa ini? Ya ampun, aku kan, wah, haus, haus. Haus lupa my friend. Oh my god, lupa dong. Kira apa merah-merah ternyata haus dong. Jadi kita minum. Kita penuhin status dulu my friend ya. Kita penuhin status dulu dan mungkin kita makan daging tadi yang kita dapatin. Makan. Daging apa itu barusan? Banyak dong nambahnya. Kita minum lagi satu kali lagi. Oke, di situ aku kelihatan di situ ada beruang gitu. Apa itu? Babi hutan ya. Ada babi hutan ini kayaknya butuhin gini nih modelnya. Ayo kita taruh. Oh iya bener. Terus kita butuhin kain. Kain. Oh si untung ada kain ya gudong. Oke sudah. Terus bisa lewat ya. Oh akhirnya bisa lewat. Tapi sebelum kita ke sana my friend ya. Kita explore dulu di sini gitu my friend ya. Kita explore dulu di sini. Ini masih belum sepenuhnya gitu kan saya explore ya. Iya dan durasinya wow sudah mulai lama gitu my friend. Ternyata besar juga gitu kan ya. Ini ada bunga, gak bisa ya. Masih awal-awal gitu, my friend. Masih beradaptasi atau masih cek-cek sekeliling-sekeliling. Siapa tahu ada ruangan-ruangan yang bisa dieksplor. Ini apa ini? Apa ini? Oh, scrap. Cuman scrap. Di gedung sini nih, kita checking ini gedung gede banget dan wih ada yang nyangkut itu nyangkut kah kamu kah nyangkut kah kayaknya nyangkut my friend. ya nyangkut kan nih dia nyangkut my friend. Syukurlah kalau dia nyangkut. Ada pom. Oh ada pom Pertamina my friend ya. Ada pom Pertamina sih rusak. Ih mati kau rusanya. Ini kita ambil nice one. Kita megang spear aja ya. Ada apa nih gedung apa ini gak bisa dimasukin ya. Oh iya my friend cuman hiasan doang dong. Cuman hiasan doang. Habis ini nanti kita explore ke itu ya seberang sana gitu my friend ya. Seberang sana soalnya jembatannya udah aku beresin gitu kan. Jadi kita checking sekeliling-sekelilingnya. Ada rusa lagi tuh lumayan. Di sini gak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa my friend. Tidak apa-apa. Ayo rusa. Rusa jangan kabur. Kayaknya bunga itu nanti buat pewarna gitu my friend ya. Sama halnya kayak di raft gitu kan. Di raft kan bunga itu jadi pewarna gitu kan ya. Ya kayaknya seperti itu sih. Modelnya seperti itu. Di sini ada truk mobil yang terguling ya. Ini truknya Optimus Prime ya. Truk Optimus Prime guling. Ini bunga-bunga. Ya, gak ada apa-apa kan di sini kan tangki-tangkinya ya. Ya, my friend. Barang-barang yang baru kita ambilin. Apa ini? Gak bisa ya? Ada sesuatu kan? Gak ada. Ini bisa dijebol. Gak ada, my friend. Tak ada. Tidak ada. Jadi di pulau sini gak ada gitu my friend ya. Di apa ya di pulau sini ya di bagian sini gak ada sih. Ada rusa kena lehernya. Langsung meringsoy gitu kan ya. Ya jadi di sini gak ada gedung yang bisa kita masukin gitu kan ya. Belum ada gedung yang kita bisa masukin. Jadi semuanya gak bisa dan kita cek ke bagian sini. Ini ada mobil. Ada mobil. Gak bisa diapa-apain. Ya gak bisa diapa-apain. Cek di dalam gak ada. Oh ya gak ada my friend. Gak ada untuk bagian gedung sini gimana nih. Bagian gedung sini kayaknya gak ada. Banyak gedung-gedung yang cuma dekorasi doang. Ini nih gak bisa ya. Gak bisa my friend. Ini tokonya toko burger. Iya sih ini sedulunya kota my friend ya. Iya nih, ya gak ada my friend. Jadi kita langsung ke itu ya,
ke pulau selain apa itu ke seberang ya, seberang tadi jembatan yang udah saya benerin gitu kan ya. Kalau nyebrang gimana my friend, bisa gak? Kalau nyebrang gimana ya? Ya gak usah lah, gak usah, masih nyebrang segala, gak usah ya, gak usah ya. Tadi kita cuma menemukan satu crate aja gitu my friend ya, yang butuhin kode, dan aku tadi dapatin kode, kayaknya ada satu crate lagi nih ya, yang soalnya aku tadi dapatin kodenya, pastinya harus ada crate-nya ini. Crate-nya di mana? Hey, crate-nya di mana? Ini ada apa di sini? Tidak ada. Si. Tidak ada. Iya, gak ada my friend. Waduh, ini keliling-keliling capek gimang saya ini ya. Gak ada apa-apa. Ini. Sini gak ada ya? Bukan gak bisa my friend, pintunya pada kena blok. Pada kena blok. Ini dari sini. Iya dong. Tidak ada yang bisa. Di sini pula-pula ini gak bisa nih. Aku yakin gak bisa nih. Waduh. Usah mati. Ya udah. Dan di sini ada babi cece, babi hutan. Serang babi hutan, serang babi hutan. Ah mati sip, next one. Ya untuk yang gedung sini kayaknya gak bisa tuh, aku yakin gak bisa, soalnya orang ini gak bisa explore di itu sih, gak bisa explore di itu, di laut gitu kan ya. Wah ada pesawat ya, wah helikopter. Wah ini kret ya. Oh, ini crate-nya my friend. Aduh tadi berapa crate-nya my friend? Aduh tadi lah berapa gitu aku. Aduh berapa tadi? 81 apa? Ah aku ingatnya tengah-tengahnya my friend 8144 apa 36 8144. Aduh lupa dong. Jadi kita cek di sini gak ada kan? Ini ada apa nih? Di bagian dalam. Oh gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Gak bisa sih, kita cek di gedung sana gitu my friend, di tenda sana gitu kan ya. Jadi di situ kan nunjukin apa itu my friend ya, ada petunjuk kalau ada helikopter yang jatuh di situ kan ya, ada helikopter kecelakaan. Jadi ini kita nanti ambil kodenya, kita cari tahu kodenya, kita cek lagi kodenya gitu kan. Kodenya tadi di gak di sini ya, ya ini di sini nih. Oh bukan, ini yang itu sih yang nyeritain kalau ada helikopter yang jatuh di pulau sini sih ya. Nah, ini loh kodenya kita cek. Kodenya 448136, 448136. Kita ingat-ingat ya. Kita ingat-ingat 448136, 448136. Nanti kalau salah itu ya, aku balik lagi gitu ya. 8 apa? Ya ampun lupa dong. Baru ngoceh sebentar di 88. Ya ampun. Lupa my friend. Cek bentar-bentar lagi. Kocak dah. Kita ingat-ingat jangan ngobrol 448136. Jangan ngobrol 448136. Jangan ngobrol nanti lupa lagi gitu kan ya. 448136. 448136. 448136. Iya sih. Saya ingat aku sub itu ya pendek my friend. Jadi lupaan gitu kan ya. 448136. Ah iya benar ya. Hampir saja lupa gitu. 448136. Oke, kita ingat-ingetin. Ya hampir sampai 448136. 44. Yuk kita cek. Jadi di sini ada helikopter yang kecelakaan gitu my friend ya. Dan adakah buka dulu lah nanti lupa lagi gua. BB448136. Buka dan kita dapatin koin itu ya, dan kita ada ini apa ini? Atau kita part kita dapat my friend. Ini daging. Oh beda. Botol. Oke dan makanan my friend ya. Dagingnya kentang biarinlah. Kentang, kita makan aja ya. Yalah kita makan. Mungkin ini kita sesek kita makan kentang my friend ya. Kayaknya untuk episode-nya sampai seperti ini dulu my friend ya. Udah kepenuhan, tidak kelaparan sih.
Iya, kayaknya kita episode-nya sampai seperti itu, my friend. Jadi kita tutup episode-nya di masih berada di pulau yang besar gini, my friend ya. Jadi barang-barangnya kita dapatin episode kali ini tuh banyak, terutama satu yang paling penting ini supply power gitu atau aki baterai gitu kita dapatin, dan dapatin daging-daging gitu kan, daging rusa sama daging babi, terus ada bunga-bunga tumbuhan baru dan kepala babi sama rusa ini kita dapatin, dan ada kain apa ini? Oh, deer skin. Kalau ini kulitnya beruang, kulitnya babi hutan gitu kan ya. Iya, dan sama saya dapatin electronic pack gitu kan ya. Oke, my friend, jadi kayaknya untuk episode-nya sampai seperti ini, dan kita udah explore ke dua pulau gitu kan. Cuman satu pulau yang small island gitu kan ya. Yang small gitu kan, cuman aku gak menemukan kuncinya. Kalau yang di pulau besar ini kan ada itu ya, kode ya, crate-nya gitu kan ya. Berarti kita explore ke pulau itu dapatin lootingan gitu kan ya, crate-crate gitu kan ya, kayak buka chest gitu kan ya. Jadi gedung-gedungnya ini gak ada yang bisa dieksplor gitu kan ya. Berarti explore-nya di bagian luar doang gitu, my friend ya. Oke, jadi kalau kalian suka dengan gameplay Survival on Rough Android episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, my friend ya. Komen-komen di bawah saran-saran, dan mungkin next episode kita akan mau ngapain lagi, komen juga di bawah gitu, my friend ya. Bantu saya untuk mencapai 5000 subscriber gitu, my friend ya. Oke cuy, mungkin cukup saja, kurang lagi tolong tulis di kolom komentar, dan jangan lupa berlangganan. Saya Fikal Mahmud, sampai jumpa di video, bye-bye.